Shalom. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat diaspora City Center yang ada di ruangan ini, demikian juga jemaat Tuhan yang mengikuti melalui online. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di tengah-tengah ibadah di pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan baik, Tuhan pelihara kita sepanjang minggu ini. Dan saat ini kalau kita Bapak Ibu ada, semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu berikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan pada pagi ini. Bahkan berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan penyembahan pujianmu kepada Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah ini Tuhan ditinggikan. Khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan. Yang dari tempat demikian juga jemaat Tuhan yang ada melalui online. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita percaya ketika Tuhan hadir. Di sana ada kelepasan, ada kebebasan, ada pemulihan. Iman dibangun di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami melalui gembala mewakili gembala sidang mengucapkan selamat beribadah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, demikian juga yang ada di rumah, untuk kita akan masuk bersama-sama. Mari bangkit berdiri, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi ini dengan doa hafalan kedua pembukaan. Besem elaharahamim tehilale elhenurabun haolamim harahamim melek yom hadin eleha adonai ekara we el adonai etanan neheni beora misor alehet bederehu eleyare ito lahalak betsarisa welasaha amin. Demikianlah artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan, kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yang hidup menurut jalan yang tunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk untuk bersatu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan pasti luar biasa dalam hidup kita. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Selamat datang, selamat beribadah bersama GKI Diaspora. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dari Sabang sampai Merauke, Nianga sampai Rote, bahkan di luar negeri sekalipun. Kami menyapa, selamat beribadah. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin Saudara. Mari pagi ini kita alami Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang memenuhi hati setiap hati kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat pagi ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan. Oh, terima kasih Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Allah rohku penuhi
Kau selalu dalam hidup Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikan ku. Ku rindu hadiratmu, bersama kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia. Kudus,
Yeah.
Satu nama Yesus Kristus, kami akan terus memuji Tuhan. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita percaya sukacita Tuhan memenuhi setiap kita, amin. Amin. Mari kita katakan kepada kanan kiri kita, sukacita Tuhan memenuhimu. Sukacita Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Suka
kita baik, amin. Kita mau terus bersuka untuk Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan. Mari dengan suara yang lembut kita katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan suara sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan suara sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja. Haleluya, kita terus memuji Tuhan di tempat ini, amin. Sebab anggur baru tercurah atas kehidupan kita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru. Minyak baru tercurah, kurapi umatnya.
sekolah minggu kami undang untuk ke depan supaya didoakan oleh Bapak Gembala sidang kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kita mau berdoa untuk anak-anak kita. Anak-anak ini baru saja 2 minggu mengikuti ibadah tatap muka di gereja, dan saat ini kita mau berdoa untuk anak-anak kita sebelum mereka memasuki kelas. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena pagi hari ini kami ada di hadirat Tuhan bersama dengan anak-anak kami. Kami boleh beribadah dan memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini anak-anak kami akan memasuki kelas dan belajar mengenal tentang Kristus yang menyelamatkan mereka. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menuntun mereka, memberikan hikmat, akal budi, sehingga sejak mereka kecil, mereka sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa untuk masa depan mereka, untuk studi mereka, Tuhan jaga dan lindungi dan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala sakit penyakit, secara khusus penyakit COVID. Kami berdoa dan memberkati setiap orang tua mereka. Berkati rumah tangganya, berikan keharmonisan, berikan kebahagiaan, berkati di dalam pekerjaan, dan Tuhan cukupkan sehingga dapat membesarkan anak-anak mereka di dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati setiap guru-guru yang mengajar dan mendampingi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak dipersilakan ke kelasnya masing-masing, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang di tempat ini boleh memberikan persembahan yang di kotak-kotak yang sudah disediakan. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, boleh memberikan persembahan melalui scan QRIS dan nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberi, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat sepanjang pagi hingga menjelang siang ini, Tuhan, kami percaya Kau menyertai hidup kami. Terima kasih buat setiap pujian, setiap penyembahan yang kami persembahkan hanya bagi Tuhan di pagi hari ini. Bukan karena kehebatan kami, Tuhan, tapi karena penyertaan Tuhan. Dan Tuhan hadir melawat setiap kami, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saatnya kami memberikan yang terbaik. Biarlah setiap persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Choir Diaspora City Center. Thank you.
bersembunyi dariku. Menjadi berkat bagi setiap kita, amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur
karena kita punya Tuhan yang setia. Kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena kasihnya dia mau berkorban untuk kita. Karena cintanya dia mau datang ke dunia, mengorbankan hidupnya untuk setiap kita. Kami bersyukur untuk kasihmu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh indah
biasa bagi kami Tuhan. Terlalu dalam, terlalu dalam kami gak bisa mengerti Tuhan. Dimengerti. Bagaimana besarnya cintamu Tuhan. Sungguh besar. Tidak bisa mengerti betapa hebatnya cara Tuhan mengasihi kami. Gak bisa menyelami bagaimana mungkin kami yang penuh dengan kesalahan dan dosa ada di dalam hatinya Tuhan, ada di dalam pikirannya Tuhan. Engkau sungguh baik. Biarlah lewat firman Tuhan yang akan diberitakan, kami akan terpacu untuk membalas kasih sayang Tuhan kepada kami dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Hamba mohon untuk diri hamba sendiri Tuhan yang benar-benar masih jauh dari sempurna, kurang pengetahuan, tapi saat ini hamba mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tempat ini. Maka Tuhan, sucikan, kuduskan hambamu terlebih dahulu, terutama lidah bibir hambamu, agar apapun yang nanti hamba ucapkan benar-benar berasal dari Tuhan, yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaatmu yang hadir dan juga yang ada di rumah. Semuanya tersampaikan sehingga kami boleh semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin semangat melayani Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh sangat mengasihi kami, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini temanya bagus. Roh Kudus mampu untuk mengubah manusia. Untuk cepat karena waktunya terbatas, karena ada banyak firman Tuhan yang akan dibacakan. Saya tadi secara bergurau bicara dengan Ibu Syul, banyak-banyak baca firman Tuhan supaya khotbahnya sebentar. Ya, saudara. Jadi saudara, karena penting banget saudaraku untuk kita memberitakan firman Tuhan itu berdasarkan apa yang ada tertulis dalam Alkitab, sehingga gak menyimpang ke kanan, gak menyimpang ke kiri. Maka terlebih dahulu kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Yang pertama-tama kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kita akan membaca saling bergantian. Saya akan membaca ayat 17, saudara 18, saya 19, saudara membaca ayat yang ke-20. Ya. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ
dan masuk ke dalam rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Badat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Amin. Terima kasih, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini tertulis di pasal 9 semuanya, saudaraku. Itu kisah tentang Saulus yang pada akhirnya bertobat, ya, karena dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan. Tapi Tuhan bermurah hati, saudara, sehingga membuat Saulus itu bertobat dan berubah total, saudara. Saya mau tanya kepada saudara ya, siapa sih sebetulnya yang bisa merubah saudara? Siapa yang bisa merubah saya? Enggak ada yang bisa. Mungkin maksud saya berubah dari dalam hati, berubah total ya sifat kita, perilaku kita. Mungkin bisa berubah, tetapi mungkin karena kita mendapatkan sesuatu dari seseorang yang tadinya kita sebel jadi baik ya, gara-gara kita menerima sesuatu dari dia. Atau mungkin juga ya, saudara dan saya juga di dalam pekerjaan juga menerima berkat ya, lalu saudaraku diminta untuk baik terhadap atasan dan bawahan juga. Saudara mungkin bisa berubah karena apa? Karena saudara menerima sesuatu. Tapi apakah bisa saudara hati kita itu berubah dari dalam kita sehingga sifat kita tuh berubah total? Dan bagi saya pribadi gak ada yang bisa merubah saya loh saudara. Saya orangnya tuh dendaman, ya tersinggungan, dendam, dan harus balas. Gak bisa saya kalau gak balas saudaraku, gak bisa tidur. Begitu tersinggung langsung merencanakan untuk membalas. Atau kita dikata-katain di depan orang banyak, langsung counter saudara. Sulit untuk mengampuni. Sangat sulit. Tapi puji Tuhan, haleluya saudara ya. Tuhan mampu merubah saya. Masih jauh dari sempurna. Tetapi puji Tuhan bisa mengampuni. Bisa menguasai diri seperti apa yang Tuhan inginkan. Menguasai diri, jaga hati, menguasai diri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengirimkan penolong. Ya, jadi Tuhan bilang begini, akan lebih baik saya pergi supaya Pak, supaya saya bisa kirimkan Roh Penolong, Roh Kudus. Ya, kalau aku nggak pergi, itu akan terbatas, Roh Kudus itu gak akan turun. Dan saudaraku, kemudian saudaraku pekerjaan Roh Kudus itu lebih menjangkau. Karena Roh Kudus itu istilahnya yang bagus itu omnipresence, maha hadir. Ya. Dan itu kita perlukan. Begitu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu dibaptis dan saudara menerima Roh Kudus. Maka saat ini hidup saudara dan saya dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Amin saudara. Yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Sesuai dengan janjinya, aku akan menyertaimu senantiasa sampai kesudahan. Dan berkali-kali saya sampaikan di tempat ini, yang namanya janji Tuhan, perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu gak pernah berubah. Kalau dia memberikan janji kepada kita, akan menyertai kita sampai kesudahan, itu akan dilakukan. Sekalipun kitanya berubah-ubah. Itu kehebatan saudara-saudara dan saya di dalam Yesus. Amin. Dia enggak akan pernah berubah menyertai saudara-saudara dan saya. Ya.
Jadi saudara, itu sebagai contoh bagaimana Saulus itu sebelum bertobat, namanya Saulus, orang hebat ya, luar biasa ditakuti saudara, berwibawa, pinter, jenius, ditakuti, jahat saudara. Kalau boleh kita melihat dari kisah para rasul 9 tadi, ayat yang ke-1 dan ke-2. Inilah salah satu kejahatan Paulus itu terhadap orang-orang Kristen pada zaman itu. Ya, firman Tuhan begini bunyinya, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan, enggak khusus laki-laki loh, laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Hati Saulus itu berkobar-kobar, ya sangat semangat saudaraku, untuk mencari orang-orang Kristen dan ditangkepin saudara. Kemudian juga tertulis dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 3. Ia Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. 1B. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dia sweeping, saudara, ya. Jadi kata sweeping itu sudah dari dulu sebetulnya. Jangan heran, jangan kaget kalau sekarang terjadi, ya. Dari dulu sudah memang begitu, karena menurut mereka itu merupakan ibadah. Itu kejahatan Saulus sebelum bertobat. Jahatnya bukan main. Lalu di ayat yang lain, di pasal 22 Kisah Rasul, pasal 22 Kisah Para Rasul, ayat yang ke-4 dan ke-5, begini bunyinya, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Ya, dianiaya sampai mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Jadi nyata itu terjadi, ya. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Kejahatan Saulus luar biasa, saudara, ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi setelah ditemui Tuhan, 3 hari dia buta, saudara. 3 hari 3 malam enggak makan. Dalam waktu 3 hari itulah Saulus itu menurut saya berdiskusi dengan Tuhan. Tuhan bicara secara langsung kepada Saulus. Ini orang pintar. Jadi saudara, hanya memerlukan 3 hari untuk bisa merubah Saulus. Kenapa? Karena pada dasarnya dia sangat menguasai kitab-kitab. Orang pintar, saudara. Sangat menguasai kitab-kitab. Sehingga saudaraku, jika ada saudara kita di seberang, ya, yang menguasai kitab-kitabnya, sebetulnya itu tinggal, kalau orang Jawa, tinggal sakruile ngono lho. Tinggal cetok gitu, saudara, ya. Tinggal dijamah saja hatinya, saudara, langsung percaya. Karena mereka sudah tahu isi kitabnya itu. Hanya mereka belum dijamah oleh Roh Kudus. Sehingga ngeyel. Ya kan? Diomongin apapun juga, kalau Roh Kudus belum bekerja, enggak bisa. Kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan, menurut yang lain itu biasa-biasa saja. Tetapi karena Roh Kudus berbicara kepada saya pribadi, itu ayat firman Tuhan bisa membuat saya bertobat. Amin, saudara. Karena Pak, Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa, ya. Dari Kisah Para Rasul ini, saudaraku, saya ingin membacakan untuk saudara, agak panjang, ya, tapi saya akan bacakan dengan cepat, ya. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke
22 panjang banget, jadi khotbahnya sebentar ya kan. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Karena Paulus pada akhirnya setelah bertobat berubah namanya menjadi Paulus, saudara diadili dia ya. Dan ayat pasal 22 ini itu jauh setelah Paulus itu mengalami didera, berkali-kali dilemparkan ke dalam penjara, setengah mati saudara ya. Mengalami penganiayaan-penganiayaan dan dia gak takut. Tetap bersaksi, kenapa? Ada kuasa Roh Kudus yang membuat dia punya kuasa dan punya nyali keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menempelak, saudara, berani ya. Ketika orang banyak itu mendengar dia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka, ya berkata nih, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Kita tahu Gamaliel itu namanya tuh muncul di sejarah, ya sejarah, ada di dalam sejarah tuh Gamaliel namanya saudara ya. Ini orang hebat, ya guru dan luar biasa saudara. Dan Paulus itu dididik secara khusus oleh Gamaliel. Dalam hukum nenek moyang kita, ya jadi Paulus itu orang Farisi, ya orang Farisi itu percaya kepada adat istiadat. Kira-kira kalau di sini itu orang NU gitu ya, saudara, percaya pada adat istiadat, kepada apa nenek moyang gitu-gitu. Sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalanan ke sana, ketika aku sudah dekat Damsik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku. Saudara lihat ya, ketika ada kehadiran Tuhan, ada hadirat Tuhan, orang pasti rebah kok. Amin saudaraku, pasti ya. Dan di sini pun Paulus itu atau Saulus rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus ku berbuat? Kata Tuhan padaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsik, di sana akan diberitahu kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsik. Jadi saudara-saudaraku dalam keadaan buta, dia tetap melanjutkan perjalanan ke Damsik. Dan saudara, kalau kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 9, di situ diceritakan perjalanannya bagaimana Tuhan berbicara kepada Paulus, kepada Saulus, dan juga berbicara kepada Ananias, ya. Lalu selanjutnya saudaraku di sini mengatakan, di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berikanlah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, apa saudaraku? Rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Amin saudara. Dan selanjutnya aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah segera tinggalkan Yerusalem sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa aku yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka.
Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuh Stefanus. Ya. Tetapi kata Tuhan padaku, pergilah, sebab aku mengutus engkau dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ya tidak layak hidup. Ayat-ayat selanjutnya itu, saudaraku, berbunyi bahwa mereka itu berencana untuk membunuh Paulus, ya, dan sudah dilakukan itu, saudara, dicoba untuk membunuh, dipukulin dan lain-lainnya. Sampai satu saat sempat juga diusung, karena apa? Karena orang mukul-mukulin Paulus ini, saudara. Itu yang terjadi. Jadi Paulus itu menceritakan apa adanya, ya. Dia bersaksi, dia mengemukakan dengan berani dan penuh kuasa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Berubah total, luar biasa, saudara, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia langsung berubah total, bahkan dia enggak takut mati. Dia enggak takut mati, saudara, ya. Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-25 saja. Dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku berikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi Paulus itu sudah tahu apa yang akan dihadapi, tapi dia tetap jalan, saudara. Udah gak takut mati. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin, saudara. Itu Paulus, dia sudah enggak peduli lagi, ya, saudaraku, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalamku, berubah total. Luar biasa, saudara, dan gak mungkin ada sesuatu yang bisa merubah dia kecuali Roh Kudus. Roh Kudus menjamah hatinya, ya, merubah pikirannya secara luar biasa. Sehingga dia akhirnya apa, saudara, dengan berani gak takut mati. Bahkan, saudaraku, dia juga melepaskan hal-hal yang dahulu merupakan kebanggaan, ya. Dia bangga banget tuh, tertulis dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 3-8. Filipi pasal 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan untuk saudara. Ayat yang ketiga sampai ayat ke-8. Karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya, Paulus seolah-olah menyatakan, gue tuh luar biasa gitu. Ya, percaya pada hal-hal lahiriah sebelum bertobat. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kita tahu yang namanya orang Farisi itu, saudaraku, itu percaya pada adat istiadat dan lain-lainnya, ya, luar biasa, saudara, hafal semuanya, Taurat, kitab Talmud itu dia hafal. Tentang kegiatan, tuh saudara, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, berani loh, saudara. Mentaati hukum Taurat itu dia gak bercacat. Sementara kita tahu gak ada orang yang bisa mentaati hukum Taurat, tapi dia sampaikan dengan berani, dan saya yakin percaya orangnya itu selalu memegang perkataan. Sifatnya luar biasa.
dia katakan tentang hukum Taurat, aku tidak bercacat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dia memiliki sifat, memiliki pendirian yang seperti itu, dipandang luar biasa, dihormati. Luar biasa, saudara, oleh semua orang, bahkan ditakuti oleh orang Kristen juga. Ayat ke-8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bisa enggak kita seperti itu? Melepaskan semuanya karena ku anggap rugi. Pengenalan akan Kristus Yesus jauh melebihi semuanya. Contoh yang mirip-mirip ya, saudara ya. Saya berprestasi di bulu tangkis, sehingga kemana-mana kalau yang masih mengenal saya diperlakukan dengan istimewa, ya. Datang pasti dihormati dan lain-lainnya. Maka saudara, ketika saya datang ke sebuah pertemuan dan saya tidak dianggap, diabaikan, langsung kepengen pulang. Saya masih belum bisa melepaskan hal-hal yang dulunya merupakan keuntungan bagi saya. Masih ada kesombongan, masih ada kebanggaan yang gak bisa saya lepaskan. Tapi puji Tuhan, haleluya. Sekarang saya belajar dari firman Tuhan. Ketika makan sehidangan nih, kamu tuh jangan duduk di kepala meja, betul ada ya ayatnya ya. Jangan duduk di kepala meja, nanti diusir, tempatmu bukan di sini. Lebih baik kamu duduk di belakang, ya, tapi kamu dipanggil. Mari sini Imelda, duduk di depan. Seperti itu. Dan saya percaya, saya yakin Tuhan akan memberikan kebanggaan kepada saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara dihormati karena kita mengikut Tuhan dengan taat dan setia. Hidup kita menjadi berkat. Sangat tidak mudah, saudara. Melihat Paulus seperti ini, jujur saudara, jiper saya, ngeper, bisa enggak saya seperti dia, berubah sedemikian rupa sehingga dia enggak takut kematian loh. Dia di penjara, penjara Filipi, itu digebukin sampai setengah mati atau setengah hidup. Ya, kenapa? Karena enggak ditulis dalam Alkitab, tetapi dalam penjara Filipi itu, Paulus dan Silas itu dilemparkan ke dalam penjara yang paling tengah. Dan baru tengah malam mereka bangun siuman, menurut saya pingsan. Karena bukan apa-apa, kenapa baru tengah malam mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah dan berdoa dengan suara nyaring. Artinya saudara, dia pingsan tuh. Tapi begitu dia siuman berdua, mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah dan berdoa dengan suara lantang sehingga semua orang yang ada di penjara itu diberkati Tuhan. Amin saudara. Dan sesuatu yang dahsyat terjadi. Ada gempa bumi yang hebat. Gempa bumi bukan gempa bumi yang biasa-biasa saja. Gempa bumi yang hebat. Sehingga mampu menggoyahkan engsel-engsel penjara. Dan semua pintu penjara, para narapidana semua itu terbuka. Semua belenggu juga terlepas. Bukan hanya Paulus saja, semuanya. Napi-napi yang ada di sel-sel itu, mereka mendengar dua orang rasul ini menaikkan puji-pujian dan berdoa. Kemudian terjadi gempa bumi hebat. Jadi saudara, itu yang membuat kepala penjara itu jadi bertobat kan? Amin saudara. Semua membaca Kisah Rasul pasal 16. Dan saya yakin percaya para napi di situ juga pasti bertobat, takut mereka. Dan mereka gak berani keluar. Meskipun pintu penjara kebuka, belenggu terlepas, mereka gak keluar, gak lari. Kenapa? Karena yang menyebabkan gempa bumi itu, dua rasul ini juga gak lari. Kenapa Paulus dan Silas gak lari? Karena mereka tahu, kalau mereka lari, maka akan celakalah kepala penjara itu. Mereka tetap tinggal, itulah kebaikan Paulus dan Silas yang membuat kepala penjara itu bertobat. Amin saudara, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus, ya, dibaptis dan kau selamat. Rindu enggak saudara-saudara
untuk mengalami seperti itu. Bagaimana hidup saudara dan saya menjadi contoh, dan orang nanya. Kemarin ada yang nanya saudara via WA, apakah harus karena pacaran dengan orang Kristen, ipar saya itu mau jadi Kristen, mau dibaptis, apa harus bu dibaptis? Saya bilang, ya awalnya saya bilang begini, sebetulnya gak perlu sih, yang penting menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu aja. Dan karena kita dulu diajar oleh Pak Yusuf, jadi kita tahu banyak hal, yang menyelamatkan itu bukan agama. Pada saat kita masuk ke dalam kerajaan sorga, kita gak ditanya, saya tulis itu dalam WA, kita gak ditanya, kamu apa agamanya, Buddha, Hindu, Kristen, Islam, gak ditanya. Karena apa? Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah ketika kamu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apa harus dibaptis? Pada akhirnya saya bilang harus dibaptis. Supaya kamu bisa menerima Roh Kudus yang dahsyat, saya bilang begitu saudara. Ya. Jadi saudaraku, saya hanya menyampaikan saja. Ya, karena situasi zaman dulu dengan sekarang berbeda nih saudara. Kita harus cerdik seperti ular. Ya, tapi tulus seperti burung merpati, ada ketulusan, ada kesungguhan untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita beritakan, karena Tuhan menginstruksikan kepada kita supaya kita menabur. Menabur saja, nanti yang menumbuhkan, yang memelihara itu Tuhan kan. Orang bertobat bukan karena kita pintar khotbah, bukan. Seseorang bisa bertobat karena firman Tuhannya, Roh Kudusnya dahsyat. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, lebih enteng menurut saya. Ya, kesatu, kita hanya diminta oleh Tuhan untuk menabur saja. Ya. Lalu yang kedua, yakin percaya firman Tuhan yang sudah keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin, saudara. Itu ayat yang aku hafalin. Ya, karena bagus banget. Mungkin udah 6 kali nih, ke-6 kali. Seperti air hujan dan salju turun dari langit, dia gak akan kembali ke situ. Melainkan dia akan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dua hal ini yang membuat saya semangat, saudara. Saya beritakan saja, kamu percaya puji Tuhan, gak percaya gak apa-apa juga kan. Kan kita gak memaksa. Saudaraku, sejarah kelam orang Kristen adalah ketika perang salib. Itu sejarah kelam dan kita dipermalukan, kalah. Kenapa? Karena kekristenan pada zaman itu ingin mengkristenisasikan orang lain dengan cara perang salib, dan kalah. Dan Tuhan sebetulnya tidak berkehendak seperti itu. Saya yakin dan percaya, kalau itu memang kehendak Tuhan, saya percaya lidah saudara itu ada kuasa. Memberitakan firman Tuhan, mungkin biasa-biasa saja firmannya, tetapi ada kuasa yang luar biasa saudara. Membuat orang yang mendengar terharu, ya, sehingga apa yang diucapkan, disampaikan oleh Petrus, hari itu juga 4.000 orang itu bertobat. Amin, saudara. Luar biasa, karena apa? Ada kuasa. Lalu saudaraku, selain gak takut mati, kemudian juga melepaskan apa yang sudah dulu udah gak berguna, sekarang aku buang seperti sampah, lalu juga yang ketiga, demi memenangkan jiwa, demi Injil, demi kabar baik yang menyelamatkan, Rasul Paulus itu mau menjadi apa saja loh. Bayangkan, mau menjadi apa saja. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23 ayat terakhir. 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang.
Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya, apa saudara? Aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya, penting, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin, saudara. Mau menjadi apa saja, dan itu sangat tidak mudah, apalagi bagi orang yang punya kedudukan di kantornya. Sangat tidak mudah. Saya sebagai pimpinan di klub Jaya Raya, sangat tidak mudah, saudara. Memimpin klub besar, ya, urusannya banyak banget, saudaraku. Yang mengkhianati anak yang dulunya kita rawat dengan luar biasa baik, saudaraku, tiba-tiba ada kekecewaan, ngata-ngatain, dimasukkan ke sosmed. Jujur saja, saudara, gue pengen datengin loh, gue hajar juga nih, ya. Gak kuat saya, saudara, ya, tapi saya berdoa, firman Tuhan yang selalu menjadi andalan saya adalah diam, tenang, supaya engkau bisa berdoa. Saya tenangkan hati saya. Lalu apa, saudara? Roh Kudus mengingatkan saya. Peristiwa Yusuf di Mesir ketemu dengan saudara-saudaranya yang menjual dia sebagai budak. Itu andalan saya. Saya berdoa supaya saudara-saudara juga mengerti hal ini. Ketika menghadapi orang yang menyengsarakan hidup kita, saudara membaca ayat itu, ya. Saudara-saudaranya ketika dipanggil, diundang oleh Yusuf ke Mesir, udah takut lah. Karena apa? Karena mereka yang menjual Yusuf sebagai budak, sengsara hidupnya. Kesengsaraannya luar biasa. Dan saudaraku, Yusuf mengampuni karena dia mengerti. Karena apa? Karena dia disertai oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan menyatakan begitu. Hidupnya Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Zaman itu belum ada kata-kata Roh Kudus. Tapi saya percaya itulah Roh Kudus yang menyertai Yusuf. Sehingga di dalam keadaan kecewa sekalipun, dia tetap bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya walaupun budak, saudara, bisa menjadi pimpinan di istananya Potifar. Amin, saudara. Dan ketika mendapatkan cobaan, ya, digoda oleh istri bos, saudara, puji Tuhan, dia terlepas dari godaan itu oleh dua kata, dua kalimat, saudara, yang boleh menjadi kekuatan buat saya dan saudara juga, saya berharap. Ketika godaannya dahsyat, karena istri Potifar pasti cantik dong, ya kan? Dan pada hari itu gak ada orang loh di istana. Ayat Alkitab menyatakan gak ada orang di istana. Gak mungkin istana gak ada orang, kalau bukannya di set up oleh yang punya, kan? Dikumpulin tuh semua orang di istana. Dikasih duit belanja sana ke Mangga Dua, gak usah pulang, kira-kira gitu ya, saudara. Saudaraku, atau Tamrin City tuh di bawah. Sehingga gak ada orang. Bisa dong lakukan sesuatu. Ya apalagi istri bos yang nyerang nih, ganas, gitu kan. Saudara, dan apa yang Yusuf ucapkan itu, saudaraku, secara sederhana, dia bilang begini, bos gua nih baik banget sama gua loh, ya. Potifar itu baik banget sama saya. Saya ini budak loh, tapi dipercaya untuk memimpin orang-orang yang bukan budak. Saudara pernah membayangkan itu enggak tuh? Baik Yusuf, Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego, itu orang-orang itu budak, orang-orang buangan. Tapi ketika mereka taat kepada firman Tuhan, tunduk dan takut kepada Tuhan, mereka diberkati dan dihormati luar biasa. Lewat Sadrah, Mesak, Abednego, Daniel, dan Yusuf, itu raja-rajanya, itu saudaraku, semuanya menginstruksikan kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah Allahnya Daniel, untuk menyembah Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego. Kalau enggak, ditumpas keluarganya. Bisa enggak kita seperti itu, saudara? Ya.
dan itu benar-benar memerlukan keberanian, ya, benar-benar memerlukan perubahan yang drastis dari saudara-saudara dan saya juga. Amin, saudara. Saya berdoa supaya saudara dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan itu, ya. Jadi saudaraku, dari 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23 itu luar biasa. Sudah di saya tadi sudah bacakan. Jadi saudara-saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk kita bisa berubah, ya. Enggak gampang, tapi berarti bukan berarti enggak bisa, kan? Saudara, saya ingat dulu tuh Tuhan izinkan bangkrut sehingga semua disita, mobil disita, terpaksa naik oplet. Enggak gampang, saudara. Saat itu saya sudah juara-juara di mana-mana loh. Dan naik oplet. Kadang-kadang lari-lari ngejar-ngejar oplet, hujan-hujan, nangis saya, saudara. Karena memang udah enggak punya apa-apa, minus, ya. Jadi saudaraku, awalnya saya sedih, ya, protes juga sama Tuhan karena enggak ada jawaban dari Tuhan. Tapi lama-lama karena enggak ada jawaban dari Tuhan, lama-lama tadinya saya nyamar pakai topi, pakai kacamata hitam, ya kan. Akhirnya saya lepas, ya, topi saya lepas, kacamata hitam saya lepas. Akhirnya saya tahu bahwa Tuhan ingin supaya saya melayani golongan menengah ke bawah. Karena enggak mungkin kalau saya naik mobil sendiri, ya kan, enggak mungkin dong. Masa nginjilin naik mobil nih, terus berhenti di lampu merah. Di kanannya ada orang berhenti juga tuh, naik mobil. Terus saya, buka, buka jendela, buka. Begitu buka, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, ya, sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal. Saudaraku, bisa dipukul orang saya, saudara, ya kan. Enggak bisa begitu, ya. Tapi dengan saya naik oplet, saya bisa bicara dengan orang. Amin, saudara. Ada hikmat, ya. Jadi enggak boleh serampangan terus, maaf ya, saudara, ya. Bawa-bawa Alkitab, masuk ke masjid, ya, terus khotbah, wis, enggak keluar lagi, saudara, kan? Enggak bisa begitu. Dulu saya awal bertobat tuh begitu. Semangat banget ya Pak Martin dulu, ya, ya kan? Semangat banget, apalagi Pak Yusuf khotbahnya gitu. Jadi saya kantor di BI, saudara, itu tuh tiap hari tuh, apa ya, nantang-nantang orang gitu. Nantang-nantang, lama-lama kan dibenci jadian, ya. Saya lapor ke Tuhan, Tuhan, saya pikul salib loh, ya kan. Kata Tuhan, ih, lu bukannya pikul salib lagi, lu gak berhikmat, katanya gitu, ya kan. Aduh, jadi saudaraku, ya, Tuhan baik, ya. Saudaraku, saya gak tahu Roh Kudus yang ada di dalam saudara, yang dianugerahkan Tuhan kepada saudara-saudara dan saya juga, sudah berapa lama? Tertidur apa bagaimana? Tuhan ingin kita memaksimalkan mulai hari ini. Amin, saudara. Maksimalkan, ya, supaya saudara menjadi berkat. Hidup ini pendek, itu yang selalu saya ingat. Apalagi saya udahlah saudaraku, saya tuh udah usia 71 tahun dan 2 bulan yang lalu tanggal 12 Mei itu udah ketiga kalinya dibongkar loh. Dibongkar, digergaji lagi, dibongkar lagi tulang-tulangnya, saudara. Ya karena tiga kali, yang ketiga kalinya tuh tanggal 12 Mei itu karena ternyata di CT scan implan di dalamnya patah. Coba, saudara, apa saya protes? Kenapa sih Tuhan, saya kan udah pelayanin? Enggak bisa, ya siapa saya? Puji Tuhan saja, haleluya. Saya cuma minta Tuhan supaya pasca operasi diurangi sakitnya, kalau bisa hilang. Dan Tuhan jawab, ya. Tapi ngeyel saya, saudara, tanggal 12 dioperasi, tanggal 20, tanggal 20 udah mulai khotbah tuh. Tanggal 22, 10 hari kemudian khotbah ke Solo, itu yang jujur secara manusia saya nyesel gitu, aduh kenapa gue ke Solo, ya. Karena saudara naik mobil sendiri kan itu jauh dan duduk kelamaan. Sementara kan ini masih dioperasi, masih dalamnya masih apa ya, parah gitu. Ya dokter-dokter, dua dokter bilang ini sulit untuk pulih gitu, perlu waktu. Karena apa? Karena diedel-edel gitu, dibongkar-bongkar, udah mulai rapet tulangnya, dibelah lagi, ya kan? Udah mulai bagus tulangnya rapet, dipotong lagi, saudara, dipotong lah. Jadi yang sekarang yang terakhir itu, ini jahitannya dari sini sampai ke belakang sini, saudara. Belum lagi kena spine-nya, punggungnya nih, otot. Saya gak tahu, ya haleluya saja, amin, saudara. Tuhan baik, ya, tepuk tangan untuk Tuhan.
bisa begitu kenapa? Ya karena percaya. Sepanjang hidup saya, Tuhan memberikan kepada saya hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus ingatkan itu buat saya. Maka saudara mari berdoa supaya Tuhan ingatkan saudara betapa baiknya Tuhan. Sehingga ketika mengalami kekecewaan, ojo nesu. Jangan marah terus ngambek sama Tuhan, jangan. Ya, enggak ke gereja lagi. Terus kemudian juga mungkin tersinggung sama khotbah Pak Gembala di sini, terus pindah gereja, jangan. Jangan pindah gereja, ya. Karena itu jadi apa doa syafaat saya, Tuhan tolong kalau ada jemaat yang karena tersinggung pindah gereja, Tuhan tolong di gereja yang baru tuh tersinggungnya lebih hebat aja ya kan gitu. Gitu. Supaya kapok gitu kan. Jadi Tuhan izinkan kok itu semuanya terjadi. Amin saudara. Ya, jadi supaya apa? Supaya lewat pencobaan, lewat pergumulan, maka disitulah seolah-olah seperti soal-soal ujian, saudara melakukan ujian supaya apa? Supaya naik tingkat. Percaya, yakin, pencobaan gak lebih dari kekuatan. Ini yang saya sering sampaikan. Ya, artinya apa? Sehebat apapun pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi pada saudara, Tuhan sudah tahu saudara bakal mampu hadapi. Amin saudara. Jadi semangat gitu ya kan. Tuhan udah tahu loh, saudara bakal pasti bisa menghadapi ya. Dan membesarkan hati saya. Kenapa? Karena mengalami ketika Tuhan lihat saya gak mampu, Dia turun tangan untuk saya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sudah ada contoh ya, Pak Yusuf Roni. Wah itu kesaksiannya dahsyat. Sungguh saudara luar biasa tuh. Saya sayangkan kalau beliau itu gak mengulangi, karena saya gak pernah bosen. Diulang-ulang gak pernah bosen ya Pak Martin ya. Karena hebat banget gitu. Gak ada takutnya dia. Ya ditangkep meskipun sempat kecewa. Ya karena apa? Karena dia berdoa. Itu gemboknya itu di apa ditempangi tangan. Supaya seperti Paulus sama Silas gitu kan. Dalam nama Yesus, dalam nama. Tapi gak terbuka tuh. Ya Pak Yusuf itu lucu banget ya kan. Malah penjaganya datang malah ditambahin lagi gitu gemboknya. Saudaraku, gak ada takutnya. Dikasih pengacara gak mau, pembela gak mau. Dia bilang apa? Ada pembelaku yang agung. Amin saudara. Dan lewat penderitaannya itu, nama Tuhan dipermuliakan, diberitakan, dan banyak orang bertobat. Amin. Puji Tuhan, saya berdoa untuk saya sendiri juga. Mari saudaraku, kita berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Contoh sudah ada ya saudara ya, contoh sudah ada. Ya, yakin percayalah, kita dimampukan, waktunya pendek, 70 tahun lewat Alkitab katakan. Kalau 80 berarti bonus tuh ya. Saudara, artinya waktunya pendek, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Kita nyanyikan lagu tadi ya, saudara ya. Kita gak mungkin bisa menjauhi Roh Kudus. Roh Kudus selalu ada menyertai saudara. Meskipun kita usir-usir karena kita kecewa kan. Waktu saya kecewa, saya usir-usir. Tapi dia gak pernah tinggalkan saya. Kemanakah aku harus? Sungguh mulia.
Katakan sekali lagi, sungguh indah. Benar-benar tak terselami dan sulit dimengerti betapa hebatnya cara Tuhan mengasihi kami. Kami yakin kalau Tuhan bisa merubah dan memberikan kuasa kepada Rasul Paulus, Tuhan juga bisa untuk merubah kami. Tuhan, tolong kami penuh dengan kekurangan, kesalahan, dosa-dosa. Tuhan, tolong Roh Kudus ingatkan kami terus. Kami percaya di sepanjang hidup kami Roh Kudus selalu mengingatkan kami, dan ketika kami tidak taat, kami dihukum dan kami mau menerima kalau kami bersalah karena Tuhan sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang luar biasa, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih untuk Ibu Imelda Wiguna yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun yang di rumah pasti disegarkan lewat firman Tuhan yang kita dengar. Lewat firman Tuhan tentang Paulus yang diubahkan Tuhan dengan luar biasa. Dan Paulus memberikan tanggapan yang positif ketika Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Ya. Saya ingat kemarin hari Rabu saya mengajar di SOM, ada tiga ujian. Ada ujian di dalam hidup kita, tapi kita bisa menanggapinya dengan tiga cara. Yang pertama kita menolak. Ya. Bisa saja Paulus menolak ketika dia menerima ujian dari Tuhan. Tapi Paulus ternyata tidak menolak. Dia mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Nah, ada satu lagi yang seringkali Tuhan pakai ujian itu untuk mengingatkan kita. Ketika kita berhenti bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Tuhan izinkan ada ujian ya, supaya kita bertumbuh lagi. Ya, karena kita udah terlalu nyaman mungkin, udah rohani, udah rajin ke gereja, sudah melayani gitu ya. Wah, sudah ikut kegiatan ini dan itu, sudah ikut SOM. Lalu kita pikir, apalagi yang perlu bertumbuh? Nggak perlu lagi kan? Karena saya udah semuanya. Tapi kita lupa bahwa kita perlu terus berubah secara karakter agar mirip seperti Tuhan Yesus. Nah, proses itu yang seringkali Tuhan izinkan kita mengalami ujian-ujian dalam hidup ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita. Tadi Ibu Melda dengan jujurnya cerita bagaimana Tuhan membentuk, harus naik oplet, mikrolet gitu ya, harus sembunyi dengan topi dan kacamata hitam, tapi ternyata ada maksud Tuhan di balik. Nah, ketika ujian itu datang, Ibu Melda menanggapinya dengan positif. Nah, apakah kita juga menanggapi dengan positif ketika ujian itu datang? Nah, itu masing-masing kita jawab di dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan pagi ini sungguh menyegarkan kita, karena memang Roh Kudus ada di dalam diri kita dan dia terus membaharui kita terus menerus. Tuhan memberkati kita semua, dan saat ini kita diberi kesempatan memberi persembahan bagi pembangunan dan pengembangan gereja kita. Tapi sebelumnya, sementara kita menyiapkannya, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, pelayanan doa dan konseling bagi jemaat Tuhan dan juga bagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini dan membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan mengirimkan pesan. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Setiap hari gereja kita
mengunjungi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada melalui renungan singkat, pujian dan renungan Word from Heaven setiap pagi. Silakan membuka di channel Diaspora TV dan saudara sudah bisa membukanya mulai jam 6 pagi. Sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan yang menopang saudara sepanjang hari saudara berkegiatan. Dan setiap hari Sabtu ada kegiatan yang menarik yang perlu saudara saksikan. Ada acara talk show yang menayangkan orang-orang yang mengalami perubahan, yang hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diubahkan. Ya, untuk minggu ini kita akan dengarkan Dedi Saputra, petobat baru yang berasal dari Aceh. Setiap hari Sabtu jam 1 siang. Berita duka, telah meninggal dunia Bapak Henry Bastian Lolong dan telah dimakamkan Senin 4 Juli 2022 di TPU Perwira Bekasi. Pak Henry Lolong adalah salah seorang pemain gitar kita, gitaris kita yang karena usia dan juga terkena penyakit telah dipanggil Tuhan. Kepala sidang dan seluruh pelayan GKRI Diaspora City Center mengucapkan turut berduka, kiranya Tuhan berkati dan berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggal. Ibadah anak sekolah minggu setiap minggu sudah dimulai sejak tanggal 26 Juni dan berlangsung setiap jam 10 pagi. Demikian juga dengan ibadah Diaspora Youth Impact setiap hari Minggu jam 10 pagi. Minggu depan akan dilaksanakan penyerahan anak bagi keluarga atau orang tua yang ingin menyerahkan anaknya, silakan mendaftarkan ke sekretariat dan minggu depan bisa mengikutinya di dalam ibadah jam 10 pagi. Demikian pengumuman bagi kita semua, mari kita berdoa untuk persembahan bagi pengembangan pembangunan gereja kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kepada Tuhan. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang di gereja bisa menyampaikannya di kotak-kotak persembahan, bagi saudara yang di rumah bisa mengirimkannya ke nomor rekening atau men-scan QRIS. Tuhan memberkati. Kita akan menaikkan pujian sementara kita berikan persembahan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Urapi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Urapi umatnya nyatakan
Terima kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan menaikkan syafaat kita dan kita akan menutupnya dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan, baik melalui pujian dan juga firman Tuhan yang diberitakan. Saat ini kami membawa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati presiden, wakil presiden, kabinet menteri, gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh daerah di Indonesia. Tuhan berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Tuhan, tanggung jawab dan kejujuran di dalam memimpin bangsa Indonesia. Sehingga bangsa kami dibawa menuju kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Kami berdoa bagi kota-kota di mana kami tinggal. Shalom Allah turun atas kota kami. Biarlah kota kami damai sejahtera sehingga kabar baik dapat diberitakan. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Sehingga gereja Tuhan sungguh berfungsi untuk menjadi berkat, menjadi terang, dan membawa kabar keselamatan kepada setiap orang yang ada di wilayah gereja masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai-bagai masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang mengalami kaki gatal, yang mengalami jantung dan diabetes sakit, demikian juga sakit usus, kanker payudara, dan juga sakit mata. Kami bawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan menjamah memulihkannya. Demikian juga saudara kami yang mengalami sakit jamur di paha, tenggorokan bengkak, mengalami lidah tertarik dan susah bicara, juga pemulihan dari stroke, pemulihan retina mata, pemulihan saraf tulang belakang dan paru-paru, dan pemulihan saraf kejepit. Tuhan menolong dan menjamah memulihkan saudara-saudara kami ini. Mereka yang mengalami masalah, persoalan, pergumulan dalam keluarga, hubungan suami, istri, hubungan orang tua dengan anak, Tuhan memulihkannya. Kami berdoa mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan terikat dengan hal-hal yang mencelakakan hidupnya. Kami mohon tangan Tuhan menjamah, memulihkan, dan memutuskan segala ikatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga, bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, Pak Erwan Nenggolan, Pak Fritz Lemena, dan juga Ibu Marini Widianti. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini di dalam hari-hari di depan. Engkau tuntun langkah mereka, berikan hikmat, dan Tuhan berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka sehingga berhasil dan hidupnya semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu,
dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Dan jangan lupa, nanti sore kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Dan terus saksikan program terbaru Race in God setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 19.30. Tuhan Yesus memberkati. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Bye.